orang yang tidak pernah menyerah. Hebat ya. Sudah 24 masih terima kasih. Ya. Dia selama sakit nih Pak. Selama terus ya. Iya, selama sakit dia terus ya. Foto-foto dulu. Cepat. Kita harus menghargai para pegawai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan dan mengkomunikasikan pusaka dan lingkungan kepada masyarakat. Betapa tingginya posisi museum dalam perjalanan hidup sebuah bangsa. Di Sumatera Utara paling tidak ada 23 museum, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh swasta. Dan hari ini museum negeri provinsi Sumatera Utara akan meresmikan mini teater sarana informasi. Saya menyambut baik diselenggarakannya kegiatan ini, baik itu pameran dengan semangat pahlawan, pertahanan dan kemerdekaan. Pada kegiatan ini merupakan kerjasama antara museum yang ada di seluruh Sumatera Utara. Saya berharap melalui pameran ini kita dapat melestarikan sejarah dan budaya bangsa, serta mensosialisasikan nilai-nilai sejarah dan perjuangan kepada masyarakat luas, khusus untuk membangun Sumatera Utara khususnya, dan juga tentunya di museum yang menjadi kebanggaan kita ini harus ada pengembangan-pengembangan yang positif. Oleh karena itu hari ini dengan adanya pameran semangat pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan dan sekaligus peresmian mini teater Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara, mudah-mudahan Museum Negeri Sumatera Utara ini akan bertambah baik pada hari-hari ke depan. Petir kilat menyapu awan, buruh menyambut, kuat terdengar, selalu mengingat jasa para pahlawan, itulah tanda kita sebagai bangsa yang besar. Musuh datang tetap dilawan, barisan disusun dengan telaten. Warisilah semangat para pahlawan untuk membangun Sumatera Utara ke depan semakin patent. Bismillahirrahmanirrahim. Pameran semangat pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan dan peresmian mini teater Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara pada hari ini saya nyatakan resmi dibuka. Yang kami hormati, pemukulan gong akan kita hitung mundur bersama. 3, 2, 1. Hadirin berikan tepuk tangan yang meriah.